Terima kasih sudah berjumpa kembali di Rigata Kitchen. Teman-teman, hari ini saya mau buat nasi goreng kambing ala Semarangan. Nah, nasi goreng kambing ini biasanya dijual di kaki lima, di gerobak, atau yang namanya hawker style ya. Memasaknya tuh mudah banget, tapi kalau dimasak tuh harumnya itu loh, karena bau gulai kambingnya ini yang bikin masakan ini spesial banget. Nah, teman-teman kalau beli di gerobak atau kaki lima tuh kadang-kadang juga kurang bersih ya, apalagi dengan zaman sekarang yang banyak COVID. Nah, kenapa kalau kita tidak buat sendiri aja? Karena membuatnya itu mudah, bahannya juga sederhana banget. Dan nanti saya akan kasih tipsnya bagaimana membuat supaya daging kambingnya itu tetap lembut, tetap empuk dan tidak. Teman-teman mau mencoba? Yuk kita mulai aja. Nah, bahan-bahannya saya tuliskan di description box. Juga resepnya ada di situ ya teman-teman. Nah, bahan utamanya tentunya nasi. Ini nasi. Nah, nasinya ini harus yang nasi sudah menginap. Di video saya yang terdahulu itu ada tipsnya bagaimana membuat nasi goreng 101. Ya, jadi nasinya harus dengan perbandingan beras dan air itu 1:1 supaya tidak lembek dan sudah menginap ya. Kemudian di sini ada daging kambing. Nah, ini daging kambingnya saya pakai yang tidak banyak uratnya ya. Seperti ini, nanti kita potong kecil-kecil, tipis-tipis. Nah, kemudian ada cabai giling. Nah, ini cabai gilingnya saya pakai cabai rawit giling, tapi kalau teman-teman mau pakai cabai merah yang giling cuma supaya merah dan tidak pedas juga enggak masalah ya. Kemudian di sini ada bawang putih. Nah, ini kebetulan bawang putihnya sudah saya giling. Kalau teman-teman punya bawang putih utuh yang mau dipotong kecil-kecil juga enggak masalah. Kemudian saya ada tepung tapioka sedikit. Ini nanti yang gunanya untuk mengempukkan daging kambingnya. Juga ada air jeruk nipis sedikit saja untuk mengempukkan daging kambingnya dan menghilangkan bau permusnya kambing itu. Kemudian di sini ada bubuk gulai. Nah, ini bubuk gulainya terserah ya teman-teman, mau merek apa saja enggak masalah. Ini bubuk gulai, daripada teman-teman harus membeli segitu banyak bumbu campurannya, beli saja yang sudah bubuk gulai yang sudah jadi di supermarket banyak. Kemudian ada bawang merah, kemudian ada kecap manis, dan ini ada sedikit sayuran yang nanti akan dipotong kecil-kecil dan dicampurkan di nasinya. Nah, untuk penyajiannya nanti kita akan menggunakan telur dan acarnya. Acar ini adalah acar timun, wortel, dan cabe yang cuma diberi gula, garam, dan cuka saja. Itu saja teman-teman bahan-bahannya. Nah, yang pertama-tama kita potong-potong dulu dagingnya ini ya, kecil-kecil ini ya. Nah, ini kita potong kecil-kecil. Kalau ada uratnya, kalau nggak mau uratnya bisa dibuang ya, supaya tidak keras. Ini teman-teman lihat ya, ini kan uratnya begini, kita potongnya melawan urat ya, seperti ini, tipis-tipis aja. Besarnya mau seberapa terserah sih sama teman-teman ya, saya lebih senang kecil-kecil, makannya gampang. Nah, ini daging kambingnya yang sudah dipotong-potong, kita bumbuin dikit ya, kita kasih garam dikit supaya enak gitu ya. Kemudian ini kita kasih air jeruk nipis sedikit, ini untuk mengempukkan dan membuang bau perengusnya kambing ya. Kemudian kita kasih tepung tapioka sedikit, ini gunanya untuk mengempukkan. Jadi dua tadi, air jeruk dan tapioka untuk mengempukkan. Nah, ini kita campur. Nah, ini sayurnya kita akan potong kecil-kecil, halus-halus ya, begini. Nanti kita akan campurkan di nasinya. Nah, ini bawang merahnya ini udah saya cuci. Kita potong aja kasar-kasar, terserah teman-teman mau potongnya gimana ya. Ini saya potong.
potong seperti ini aja. Nggak usah terlalu halus supaya masih terasa bawang merahnya gitu. Nah teman-teman, rahasia dari nasi goreng yang enak itu adalah wajan besi dan api yang besar ya. Nah wajan ini karena wajan besi bukan teflon ya, jadi harus dipanaskan dulu sebelum kita memasukkan minyak. Nah ini udah panas ya, kelihatan ada asapnya keluar. Kita kasih minyak sedikit. Kita masak telurnya dulu. Nah ini kalau sudah dipanaskan telurnya nggak akan lengket. Nah ini nggak usah terlalu kering, nggak usah terlalu kering, begini aja kita angkat, kita sisihkan dulu. Ini masih ada sisa minyaknya sedikit, nggak masalah. Kita masak daging kambingnya ya, kambingnya nih kita masukkan. Nah ini tidak terlalu kering, setengah matang seperti ini kita angkat ya, kita sisihkan. Jadi jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama dagingnya menjadi keras. Nah teman-teman, ini tadi wajannya saya bilas bentar karena ada sedikit tepungnya. Kemudian kita panaskan kembali sampai berkepul, mengepul seperti ini. Nah teman-teman, ini kali ini saya mau pakai ghee ya, seperti ini ya. Nah kalau teman-teman mau pakai minyak biasa juga boleh, tidak masalah. Ini kebetulan saya punya ghee atau butternya kambing. Kalau teman-teman mau pakai minyak biasa juga tidak masalah ya, tidak usah pakai ghee, tidak masalah. Kita masukkan bawang putihnya. Kita masukkan bawang merahnya. Kita masukkan cabenya. Nah, sekarang kita masukkan bubuk gulenya. Kemudian kita masukkan nasinya ya. Kita pencet-pencet pakai punggungnya ini. Kemudian kalau sudah tercampur rata, kita kasih kecap manis. Kaldu bubuk, merica, sekarang dagingnya boleh kita masukkan. Nah saat ini boleh dicicipi ya, dikoreksi rasanya kalau kurang pedas, kurang asin atau kurang manis, silahkan ditambah sesuai dengan selera. Dan kita boleh masukkan sayurnya dan telurnya sekaligus, kita aduk. Sudah selesai. Nah teman-teman, ini nasi goreng kambing ala Semarangannya sudah jadi. Masaknya gampang, bahannya sederhana, dan rasanya tuh spesial banget karena tadi waktu dimasak ada bubuk gulenya.
Jadi ini yang membuat masakan ini atau nasi goreng ini rasanya lain daripada nasi goreng yang biasanya. Nah teman-teman, silahkan dicoba. Kalau suka jangan lupa untuk like dan share resepnya. Dan kalau belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan video-video baru setiap minggunya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.